Ohayo, semangat pagi. Minasang, kali ini saya mau nge-review tentang dorama yang judulnya Providing Alibi Cracking. Jadi, dorama ini diangkat dari novel yang judulnya Alibi Kujushi Uketawarimas. Dorama ini ada 7 episode tamat. Pemerannya antara lain Minami Hamabe, dia sebagai Tokinomi Tani, ada Ken Yasuda sebagai Yoshiyuki Saji, ada si ganteng Ryo Narita sebagai Yuma Tokai, juga ada Tokyo Emoto sebagai Hideto Higuchi. Pemeran yang lainnya saya nggak bisa sebutin satu-satu ya, kalian bisa cek sendiri di ASEAN Wiki. Terus banyak juga pemain terkenal yang jadi cameo di tiap episodenya, jadi kalian saya saranin wajib nonton. Genrenya adalah kriminal, detektif, dan ada komedinya gitu. Jadi ceritanya tuh gini, Tokinomi Tani menjalankan toko jam yang diwarisi oleh kakeknya. Lokasinya agak terpencil dan jauh dari pusat kota. Gak banyak orang yang tahu kalau Tokino merangkap sebagai detektif swasta. Dia menawarkan jasa memecahkan alibi dengan biaya 5.000 yen per kasus. Nah, cerita dimulai. Tokino bertemu dengan Yoshiyuki Saji atau kita panggil Saji-san. Saji-san ini seorang inspektur polisi di kota besar. Karena dia mau ngebongkar kasus korupsi gitu, akhirnya dia dimutasi ke daerah terpencil dan ketemulah dia sama Tokino. Di daerah terpencil itu, aku nggak tahu ya ini masuk kota kecil apa desa, aku nggak tahu. Pokoknya intinya Saji-san ngekos di rumahnya Tokinomi Tani. Jadi rumah sekaligus toko jam gitu. Jadi tiap ada kasus pembunuhan, ya kan, si Tokino ini suka kepo gitu loh, pengen tahu kasusnya gimana sih, penasaran gitu dia. Dengan gayanya yang lucu, imut, polos tapi cerdas, Hamabe-chan di sini ngehibur saya banget, ngehibur para fansnya banget yang suka sama Hamabe-chan. Saji-san sendiri tadinya gak mau pakai jasanya Tokino. Cuma setelah ngelihat kemampuannya Tokino dan mecahin kasusnya tepat jawabannya, akhirnya dia pakailah jasanya Tokino-chan. Dan yang bikin lucu, si Ryo Narita di sini kan sebagai Yuma Tokai. Nah, Yuma ini suka sama Tokino, ya kan? Yuma yang nggak tahu kalau Tokino bisa mecahin kasus, dia curiga gitu sama Saji-san. Saji-sangnya udah jiper duluan dong, diplototin sama Yuma terus. Takutnya ketahuan. Masalahnya Saji-san tuh ngaku-ngaku di kantor kalau yang mecahin alibinya tuh dia, padahal dibantuin sama Tokino. Dan Yuma pernah mergokin Saji-san ngasih uang 5.000 yen ke Tokino gitu, dan sering mergokin dia gitu. Yuma yang gak tahu kalau Tokino tuh punya bakat mecahin alibi, ya kan, dia malah nyangkanya Tokino-san sama Saji-san itu punya hubungan gitu, punya hubungan khusus gitu, jadi kayak pacaran. Di situ salah pahamnya asli, dilihatnya lucu banget, ya kan. Belum lagi perannya Tokyo Emoto di sini sebagai forensik. Dia tuh, kita tuh ngelihat mukanya Tokyo Emoto aja udah ngakak gitu kan. Udah pasti lucu dia mah. Saya kasih rating 5 bintang saya kasih rating 3 bintang dari 5 bintang. Kenapa saya cuma kasih 3 bintang? Maaf banget. Soalnya menurut saya ini kurang romannya. Padahal saya berharap banget Tokino sama Yuma tuh bisa jadian. Ternyata enggak. Saya ngarepin ada series keduanya. Biar Tokino sama Yuma ada perkembangannya gitulah. Kayaknya segitu dulu. Yang mau nonton bisa ke websitenya Bagiku ya. Kalau Bagiku Premium udah di Sub Indo, bagus terjemahannya. Untuk yang mau request review film atau dorama Jepang yang lain bisa di komen ya. Nanti kalau emang udah aku tonton, aku usahain aku bikinin reviewnya. Makasih yang udah mampir. Thank you.